ada rasio 8, 9, 10 dengan teknologinya yang terbaru dari Abu Garcia. Cuma karakter dari Abu Garcia memang dia terkenal di beratnya yang besar. Oh ya, untuk berat ini di angka 210-215 gram berat realnya. Iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini buatan Korea, in Korea. Tipe roket ini dia ada, jadi nggak lepas ini, buka ya bagian pengeremannya. Untuk harga yang rasio 8 dulu berapa? Rasio 8 di 2.850. 2.850. 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Rapik Media. Kali ini kita akan mereview beberapa reel teman-teman, reel BC atau broadcasting ini dari Abu Garcia. Sebelum kita meneruskan mereview produk-produk ini, jangan lupa bagi teman-teman yang mau berbelanja alat-alat pancing yang berada di wilayah Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah pada khususnya, silakan datang ke toko Makmur Pancing, Jalan Biopos nomor 87. Dan bagi teman-teman yang berada di seluruh Nusantara yang mau berbelanja juga di toko Makmur Pancing, bisa berbelanja di Shopee, silakan cari di Shopee teman-teman. Dan juga nanti akan saya kasih link tokonya di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, ini karena ada 3 real BC ya, walaupun satu produk dari apa Abu Garcia. Tapi kita akan ulas dulu satu persatu. Sebenarnya ini masih satu tipe ya bang ya. Masih satu tipe, cuman dia ada beberapa spesifikasi yang berbeda. Jadi biar teman-teman lebih tahu gitu produk-produk apa saja di sini. Ini kan kita ulas bersama Bang Fadil, kebetulan beliau juga pemilik toko Makmur Pancing. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu ini sebelumnya ini produk 2023. Di awal tahun dia rilis di bulan 2 atau bulan Maret kalau nggak salah. Ini Repo generasi kelima. Nah, ini Repo generasi kelima dari Abu Garcia. Ada rasio 8, 9, 10. Dengan teknologinya yang terbaru dari Abu Garcia, ceritanya ini yang pertama dulu untuk yang rasio 8 ini dia memakai 11 ball bearing. Teman-teman, ini beda tipe, beda ball bearingnya. Cuma karakter dari Abu Garcia memang dia terkenal di beratnya yang besar dibandingkan yang lain. Yang lain, benar teman-teman. Ini aja yang rasio 8 ini 11,2 kilo dragnya. Dan pengeremannya ini yang sudah terbaru IVC86 brake system. IVC86 brake system, perpaduan antara sentrifugal dengan magnetik ini. Yang magnetiknya. Ini magnetik. Ini sentrinya. Nah, ini sentrinya. Cuma bedanya di Abu Garcia ini sentrinya nggak disetel, dia ngikut langsung di setelan di sini. Nah, pengereman di sini. Jadi dia otomatis jalan. Ini luar biasa, saya pernah longkes ada orang beli. Reelnya cuma lumayan longkes lah. Pokoknya ini badak longkes. Dan satu lagi handle-nya ini sudah 95 mili panjangnya. 95 teman-teman, kalau standar 9 ya bang ya. Standar 9 ya. Ya memang ini 95. Betot-betotan ya. Betot-betot ini untuk top water ini, wah luar biasa. Look-nya lagi di 2023 ini Abu Garcia ini desainnya. Dia ada enggak terlalu rata, dia kasih ukiran di sini. Mantap sekali. Nama di sini ini yang nggak ada di repo-repo sebelumnya. Di tangan saya ini rasio 8, tangan abang Raptik ini rasio 9. Nah, inilah keunggulannya. Rasio 10.
repo roketnya nih unggulannya, ini rasio 10 yang merah ini, merah marun ini yang roket. Asimetrical body design namanya, yang look-looknya yang ada ini, pinggirnya melengkung ya, ini juga melengkung. Terus di gearnya dia pakai D2. Ini untuk bodinya alloy, alloy frame X2 Craptic, memang yang terbaru nih. Sudah alloy itu lebih di atasnya aluminium lah. Aluminium ya. Iya, kayak alloy ya, kayak punya ini juga Daiwa juga kan. Iya, kayak keren nih. Nah, bagian sininya. Ya, dia sudah aluminium juga, cuman sudah di atas kekuatannya, di atas aluminium, teman-teman. Pokoknya beda lah dari repo sebelumnya ya. Untuk kelima ini ya. Abu Garcia mengeluarkan teknologinya jauh lah pokoknya ya. Dari yang terdahulu, banyak kelebihannya di sini. Untuk line berapa ya kira-kira, untuk standar line-nya? Standar line kalau yang untuk knob-nya ini. Oh ya, untuk berat ini di angka 215 gram berat reelnya. Iya, iya, iya. Ya. Berarti sepertinya untuk handle ini dia karbon, sudah karbon berapa lapis, ya, ya. Aman lah. Ya, handle-nya pegangan ya. Juga enak karena knob busa ini panjang. Nah, jadi kalau upama strike terkejut ini udah ya. Lepas kayaknya. Ini yang rasio 10. Keren, kalau pemancing casting BC pasti suka ini. Kalau ya. Main toman, apalagi lur-lurnya push bait, ya. spinner. Marapik, ini makanannya ini. Ya. Ya. Rasio 10 nih, meskipun harga tergolong mahal sedikit. Sebenarnya dosa 10 yang 8 juga ini udah lumayan. Kalau main push bait itu udah, apalagi Abu Garcia kan handle juga agak panjang, ya. 9,5 ya. Karena ya memang saya punya juga sih teman-teman, nanti akan saya review juga, punya saya itu Abu Garcia juga yang Pro Max itu sudah luar biasa juga, walaupun dia cuma rasionya masih 7-1 juga, 7-1:1. Nah, ini knob-nya ya teman-temannya, tampilannya seperti ini, dan ini untuk tampilan depannya, dan itu tadi untuk handle-nya. Gaya teman-teman yang teman-teman lihat, tiga-tiganya ini buatan Korea, made in Korea teman-teman. Jadi kalau yang roket, tipe roket ini dia ada, jadi nggak lepas ini kita buka ya. Bagian pengeremannya. Ini itu nyurpisnya gimana itu, mau kasih sistem magnetiknya seperti ini. Ya. Ini sentrinya. Ini yang roket ya teman-teman. Roket. Unggulan ya. Di antara repo 5 ya. Pasti yang pecinta Abu Garcia tahu nih. Ini sentrinya. Jadi sentrinya tidak seperti merek lain. Tidak perlu disetel, dia jadi satu dengan magnetik. Tinggal kita mainkan di sini. Mau yang berapa? Ada maksimalnya. Dia jalan sendiri. Ini namanya metric brake system, kombinasi antara sentrifugal dengan magnetik ini. Ya. Sudah jelas nih teman-teman, penjelasannya. Untuk harga ya rasio 8. Rasio 8 dulu berapa? 8 3.450. Sorry, 3.450 untuk rasio 8. Kalau rasio 9-nya dia agak murah. Hanya di 2850. Nah, 2850 saya enggak tahu kenapa lebih murah 9 dari 8. Karena 8 lebih kecil ya. Apa karena warna? Ya. Saya enggak tahu. Saya suka warna abu-abu. Nah, untuk 10 yang roket. Yang 10 net 4.600. 4.600 lah unggulannya. Ayo. Yang tertarik silakan. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik dengan reel-reel ini Abu Garcia seri repo seri 5 2023, ini keluaran 2023 loh teman-teman, walaupun awal tahunnya tapi masih belum basi gitu, ini masih
dalam tahun mungkin baru bulan Maret lah. Maret, oh kalau Maret masih baru teman-teman. Ini September 6 bulan aja masih 6 bulanan, artinya masih kalau mau gaya-gayaan itu wah ini yang terbaru gitu ya. Oke teman-teman, jika teman-teman masih ada yang mengganjal dalam hati, mungkin bisa isi di komentar di bawah ya, biar nanti mudah-mudahan bisa kita jawab. Dan untuk harga tadi sudah kita jelaskan ya, untuk harga juga dan untuk spek-spek bahan termasuk apa teknologi yang diusungnya sudah kita jelaskan juga sama Bang Fadil secara panjang lebar. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berbelanja di alat-alat pancing ini termasuk reel ini, silakan kunjungi aja toko Makmur Pancing di Shopee ya, atau nanti bisa lihat di deskripsi ada linknya. Dan bagi teman-teman yang berada di wilayah Kalimantan Tengah terutama di Palangkaraya ya, bisa datang saja ke toko Makmur Pancing dan banyak sekali di sini. Langsung? Ya langsung. Dari jam 8 pagi buka sampai jam 9 malam? Nah, jam 8 pagi sampai jam 9 malam kita buka teman-teman. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa subscribe channel Rapik Media di channel YouTube dan juga di Facebook Panpek. Jangan lupa untuk follow ya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir di channel ini dan memberikan masukan untuk kami. Semoga channel ini lebih berkembang lagi dan bisa membantu teman-teman untuk menginformasikan produk-produk terbaru dari alat-alat pancing yang beredar di Indonesia dan juga teknologi terbaru. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.